Kita bahas F inverse adalah X plus 5, G inverse adalah setengah X min 3. Yang ditanya adalah F bundaran G inverse. Karena ini raw materialnya, diketahuinya itu sudah inverse, kita langsung saja pakai rumus F bundaran G inverse adalah G inverse dibundarkan sama F inverse. Ya, jadi F bundaran G inverse X itu bisa diartikan gini, dibalik ya, terus baru dimasuki satu nanti. Untuk sementara X dulu. Nah, ini akan sama dengan F inverse-nya masuk ke G inverse. Jadi setengah dari, nah ini F inverse, X plus 5 ya, min 3. Jadi F inverse-nya masuk ke G inverse. Habis itu langsung aja dimasukkan G inverse bundaran F inverse itu dimasukkan 1. Maka setengah dalam kurung, ya kan, 1 ditambah 5 dikurangi 3. 1 tambah 5 adalah 6, 6 dikurangi 3 adalah 3. Setengah kali 3 yaitu 3 per 2. Yeay.